Kapsul berita edisi tengah hari 27 September 2018. Tun Dr. Mahathir Mohamad berikrar Kerajaan Pakatan Harapan akan bertindak habis-habisan bagi memastikan pentadbiran kerajaan baru itu bebas dari amalan dan gejala rasuah. Perdana Menteri berkata kerajaan dan anggota kabinetnya harus menjadi contoh terbaik dalam usaha memerangi rasuah. Beliau berkata demikian dalam satu panel perbincangan di Bloomberg Business Forum yang dikendalikan oleh Farid Zakaria dari CNN di New York. Datuk Muhammad Naguib Abdul Wahab dilantik sebagai pengerusi Felcra Berhad yang baru berkuat kuasa 1 Oktober ini. Memetik kenyataan dari Pejabat Perdana Menteri, pelantikan itu bagi menggantikan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang juga ahli Parlimen Kinabatangan yang meletakkan jawatan pada 1 Jun lalu. Paris Saint-Germain mencipta rekod baru kelab setelah mereka membelasah Reims 4-1. Kemenangan dalam kesemua 7 perlawanan musim ini meletakkan PSG mendahului Liga 1 dengan kelebihan 8 mata. Sementara itu di Leganes, Ernesto Valverde mempertahankan keputusannya untuk merehatkan pemain tonggak mereka selepas Barcelona ditimpa kekalahan mengejut 1-2 kepada Leganes. Gerard Piqué melakukan kesilapan besar selepas gagal menyepak bola keluar dengan kemas sehingga membuka laluan kepada Oscar Rodriguez meledakkan gol kedua buat Leganes pada minit ke-53 yang merupakan jaringan kemenangan di Estadio Municipal di Batarque. Sekian kapsul berita edisi tengah hari, terus layari utusan online untuk perkembangan berita-berita terkini.